Hi, everyone. What's up, Clubby Nation? Welcome. Welcome back to the channel. If you are. Okay. I planned that today I was going to be composed because this is, we're about to watch a podcast. And so I should be composed. Okay. <laughs> you guys, we're about to check out my girl, you know, Putri. And this is a podcast where she, you know, did an interview with not just anyone, but well, according to what some of you said the minister of education you you if you are unintelligent you can't have that proper conversation not to, you you can't even last two minutes and and right here i am seeing this is 35 minutes long and then you ask the question what was this cost what was asked we only have one way to find out and so if you're right today with me please smash the like button join the family join the squad by clicking on the subscribe button and that notification bell so you don't miss whatever i upload any video guys don't forget to watch to the end of the video to find out if you are today shout out all right guys are you ready sure. i said i was gonna be composed Clevy, clevy here yeah, what all right guys let's do this put your podcast Ooh. are we even ready so sekarang Putri udah sampai di set. Kita cek dulu di pianonya juga udah nyala. Oke, okay, udah on. nyala Pianonya. Sekarang Putri sambil Is how adu, she's talking adu, like, adu, like adu, third person. Mas mau <laughs> nah, si buka, si kita You are Putri, my dear. Yo <laughs> mm -hmm. <coughs> I love that. <laughs> I love it. Oh my God. Ooh. And thank you. I almost had an talk because from the beginning it wasn't subtitled. And I'm like, you guys, you guys told me it was subtitled. I'm glad it is. <laughs> Hmm. See, this is a very amazing host. Too. She's the even keeping us entertained while waiting for our guests. Hmm. Oh. hello, Putri. <laughs> apa kabar mas menteri iya udah dateng Mister vista iya. oh, lanjut dong main bagus mas banget mas Axel gimana sih kok nggak ngasih tahu <laughs> ih parah banget parah banget parah <laughs> banget ya, udah, mas menterinya udah dateng guys mas menteri silakan duduk mas just excited mas. sudah <laughs> udah, duduk sudah duduk sudah oke okay. Um, first of all, I would like to say thank you so much for the time, Mas Menteri. Mas mm. Karena hari ini Mas Menteri sudah bisa hadir di Tripod tapi Putri Opening. Ini, ya. Aku dong harus terima kasih, dapat <laughs> private concert dari Putri. <laughs> thank you. Kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mm -hmm. Selamat datang di Tripod Putri Podcast. <laughs> Can you see the energy is just right? Listen, when you're around her, yo, <laughs> you just let her do a thing. That's it. That's it. She's amazing. Oh, banget gak pening kayak gini ya. <laughs> 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 ini spesial banget tripod hari ini bersama Mas Menteri Pendidikan. Mesa Education, Kepadaan, Culture, dan Research and Technology. Teknologi. Menteri oh, Menteri that's Nadiem a very Madari. big title. Thank you so much sekali lagi. Dan Putri sebenarnya sih mau ngundang Mas Menteri ke sini itu karena Putri. It's how she's talking third. Like she's the third person. Merdeka belajar. Oh, Merdeka In belajar. Mas Menteri bikin Putri jadi bisa benar-benar ngerasain yang namanya merdeka pelajar. Putri tetap bisa mengembangkan karir putri sebagai musisi. Mm, nice. Dan putri tetap bisa perform di mana aja sambil juga belajar dimanapun bahkan sampai keluar negeri. Oh, Senang nice. banget dengarnya. Thank mas you, putri. thank you. Tapi putri penasaran Mas, kira-kira apakah pelajar di Indonesia itu sudah bisa merasakan kemerdekaan yang putri rasakan dalam belajar? Hmm. Wah, itu adalah pertanyaan yang sangat besar. <laughs> di banyak sekolah sekarang sudah banyak sekali kepala kepala sekolah dan guru guru mm -hmm. yang mulai mengimplementasi kurikulum merdeka merdeka kurikulum mulai punya paradigma yang baru bukan cuma jadi administrator mm. kurikulum aja tapi benar benar menjadi penggerak pendidikan di dalam masing masing sekolahnya Aha. dan itu bukan prosesnya akan tiba tiba putri okay. mungkin sekolahnya putri agak spesial yeah. misalnya mm. mungkin sekolahnya putri kepala sekolahnya lebih progresif, dia sudah mengadopsi kurikulum merdeka secara cepat ya, dan memberikan betul. kemerdekaan kepada murid-muridnya. Belum tentu semua sekolah seperti itu, tapi sedang ada gerakan masif ya. yang sedang merubah semua sekolah-sekolah di Indonesia. Bisa... Okay, you guys, let me let me try to understand what is happening and you could also put in your own input like we usually do. Okay, so I'm starting to understand the Merdeka's curriculum. where it gives independence to students that you don't even need to be physically be in school to continue learning or writing exams right you can be outside the country and still you know progressing in school right is that the independence you're talking about it's just like a university here that we call open university honestly most of their classes are online you know exams most of them are also online so it's that what it's also been adopted here you can still go about your day still keep doing all what you still need to do but you know you're in school and you have you know time online where you have to like attend these classes read your books and continue so is that what it means i think a lot of people also adopted this during covid hmm. so in case that is what what in case that is not what it meant I am still here. We have like enough minutes to learn more about this. Okay. Alright. Tempat yang mungkin kita nggak nggak bisa nebak. Yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah. Tapi ya, kepengen tahu dong Putri seperti apa kurikulum merdeka atau merdeka belajar itu ngebantu Putri itu. How apa? is your opinion? Karena lewat digital. Oh, digital. digital. Jadi biasanya itu guru-guru uh, mengirimkan. It's almost like what I was saying. Itu ke Putri mm -hmm. atau mengirimkan ujian ulangan gitu dan Putri kirim balik. Hmm. Sebenarnya nice. cuma sesimpel itu aja. Oke. Okay. itu. Jadi bisa personalized ya. Yeah. Pendidikannya mengikuti setiap kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Betul. Nice. Soalnya, uh, putri ada nggak paham materi, mm -hmm. tinggal telepon aja gurunya. Oke. Okay. Okay. Jadi benar-benar benar-benar semudah itu. Tapi putri, putri tahu kan aku datang ke SMK-nya Putri? Iya, kemarin itu pada Hebo, Mas, kemarin itu, uh, pada ngecat Putri eh ada Mas Menteri Pendidikan datang ke sekolah. <laughs> Padahal semuanya. Uh, gimana Mas, Mas Menteri sekolahnya Putri? Oh, Masku. Makanya saya saya bingung ini waktu saya pertama datang saya saya bingung ini gimana sekolah. Oh, bisa Sekolah SMK Negeri ya? Iya. Yeah. Mm. Bisa menghasilkan talenta seperti Putri Aryani itu kan saya hmm. harus melihat sendiri. Jadi saya langsung datang ke situ. Waktu saya melihat performance concertnya mereka. Wow. wow. You guys can you see that? Maybe maybe no one had even thought about going to a school. Do you see what? Just we have the scene in our place. It's it's if it's good for one, it's good for all, right? Like in terms of family, if one person is successful, just you know, believe that the rest of the family members are also successful. Yeah, that is what is happening. She came out from the school. She's I think she's still in the school. Yeah, and she became famous and this popular, and everyone now knows Putri. And they're like, which school does she attend? Which school produced this talent? Do you understand? And now it's bringing more eyes to the school. I'm sure even more students will want to enroll just because. Oh my God, Putri in this school. I don't, I don't. It's. It's this. It's. It's more like a Domingo's effect. Like, it's. It's. It's a long chain. It's a long chain of what happens. Everything around you begins. You know to get noticed. All right. And can you look at this? He said he wants to go to the school and produce the talent such as Putri. Come on. hampir nangis saya oh, melihat talenta-talenta luar talenta. biasa mm -hmm. sempet ngeliat konser juga kemarin ya sempet ngeliat konser iya. dan katanya konser itu bukan performance untuk saya itu memang ada mata pelajaran konser a concert lesson orkestra, iya yes. orkestra, sorry orkestra. Orkestra. Like, orkestra. like, are you serious? it wasn't even put together yeah. for you itu memang kita praktiknya bisa bisa wow wow apalagi kalau lagi ada acara-acara besar makanya memang <laughs> ah itu Putri merasakan udah gak kayak sekolah <laughs> jadi, <laughs> karena passionnya Putri di musik hmm rasa banget itu keren banget masuk satu ruangan ada tiga orang lagi latihan biola yeah, intens banget juga. jalan keluar ada pendopo tiba-tiba lagi main poco-poco dan lain di semua lingkungan sekolah itu merdeka dalam berkreasi oh, berbagai lokasi tapi inspirasi merdeka belajar ini awal dari mana sih mas sebenarnya hmm. ya sebenarnya yeah. karena saat ini menurut saya yeah. uh, putri Sistem pendidikan kita itu terlalu kaku. Betul. Sistem pendidikan kita itu lebih seperti melakukan mengeksekusi atau mengimplementasi suatu kurikulum ya. yang kaku dan tidak bisa diadaptasi untuk setiap anak, setiap kelas, setiap daerah. Jadi kami menurut saya merdeka belajar itu adalah suatu paradigma hmm, di mana nice. yang terpenting adalah anak-anak itu belajar. Ibu Supontanting tadi children learn di levelnya masing-masing. Kita capek juga belajarnya ya jadinya. Hmm. Betul. Learn own pace. Oh, kan jumlah substansinya kita kurangin secara signifikan 30-40%. Yeah, yeah, yeah. Yang tadinya udah menjadi beban aja karena gimana kita mau belajar yang menyenangkan putri kalau udah kebanyakan materi. Betul. <laughs> Overload, scale, yeah You know, I was telling, I was telling someone the other day. I was telling a friend the other day. You guys, I'm a nerd. Okay, so this is kind of like my thing. <laughs> you're looking at, I have a graduate of microbiology, and you're looking at the vegetarian of a set. Yes, that's me. best graduating student. Yes, that's me. right here. I, like, honestly. <laughs> i haven't even gotten enough time to brag about it because like you know well <laughs> yeah so i was telling people the other day that most times you know being that one being that person in your class where like you have to like tutor even your mates your juniors i mostly see these challenges and i'm like i feel like if whatever we are reading gets turned to a movie or a song yo do you know how easy learning will become do you know how easy learning will become i know you still have to like go to class you still have to like study but i was just like it, because a lot of us watch movies a lot of us listen to music a lot of us like do a lot of those things just imagine if it, like they, they brought out somehow they were able to bring out a movie about that particular subject you a lot of people will learn faster and I, I could go back to when I learned Absolute Zero. Science students come closer. This is our thing, yeah? I remember when I learned Absolute Zero in class. Note, that was not the first time I heard about Absolute Zero. I learned about it from Flash. Flash, the movie, yes. It's a sci fi movie. That's why I love watching sci fi movies because I mean, like, I'm a science student and all. So I learned Absolute Zero from Flash. And then when I went back to class and my teacher was talking about solid zero, I was like, I already know about it. And I was explaining I defined, and defining. They were like, Did you read? And I'm like, No, I was watching Flash, and I learned it through Flash. So do you understand how it, how fun it's gonna be? Yo. Intinya menurut saya, dan juga untuk guru-guru bisa menjadi ko-kreator dari kurikulum itu. Guru-guru diberikan fleksibilitas gimana cara memanage waktu mereka. Uh, dan guru-guru diberikan. Tugas baru gitu, yaitu memimpin perubahan di masing-masing sekolah. Ya, berarti hmm. bu, sebenarnya bukan cuma enak di murid, tapi juga di guru harus merdeka juga untuk ngajar murid-murid. Betul. Gitu, Dan ya. kepala sekolah harus merdeka. Ah, juga. great. Yeah. Itu berarti sekolah-sekolah uh, juga harus bisa uh, lebih ibaratnya mindsetnya lebih open gitu ya. Betul. Untuk yeah. uh, program merdeka belajar. A lot are not imposing, so if you ada feel ada you want to, program program to program program start you know the medical, the medical curriculum we could kebetulan uh, sambil ujian juga bisa mm. <laughs> terus sebenarnya uh, sekarang ini putri lagi agak galau luar biasa amazing oh kampus. my god <laughs> ini tuh, oh kan, now uh, I've learned something I'll be saying it kan now sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan uh, kemarin putri sempat campus tour di USA uh, di Abad. Harvard dan beberapa mm. kampus yang lain uh, kalau menurut Mas menteri bagaimana uh, peluang pelajar Indonesia uh, untuk bisa belajar di kampus-kampus top di luar negeri. Wah, banyak sekali kesempatannya. Di dalam 3-4 hmm. tahun terakhir ini mungkin masa terbaik untuk mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri ah. sekarang. Karena hmm. dengan dorongan dari kita dan KemenQ sekarang uh, anggaran uh, untuk beasiswa untuk luar negeri ya, dari yeah. LPD, LPDP itu sekarang menjadi jauh lebih besar. Hmm. Uh, bukan cuma itu, sekarang dibuka ke S1 Ya, LPDP tadinya cuma buat S2 oh, Sekarang ya? S1 bisa oh, wow. ya, Jadi bisa masuk per, nice. uh, Masuk universitas-universitas top right. uh, S1 dan dibayarin LPDP Asik dan, banget Dan bukan cuma itu Karena kami ingin memastikan bahwa Anak-anak punya kesempatan yang terbaik Karena setiap kali uh, Saya ke luar negeri dan melihat kok jumlah anak Indonesia Sedikit banget di sekolah-sekolah ini gitu. Yeah, yeah. Hmm. Dan itu membuat kita frustrasi, Kenapa ini? Hmm. Jadi nice. bukannya bahwa anak-anak Indonesia itu nggak mampu masuk, tapi mereka tidak diberikan fasilitas-fasilitas untuk preparasi untuk masuk. Hmm, true. Oh, kayak pre-testnya untuk tes dan segala macam exactly. untuk adaptation juga gitu exactly. ya. Exactly. Jadi kita hmm. membuat program uh, namanya Indonesia maju, yaitu pre-preparationnya pada saat hmm. mereka masih di SMA ah. untuk test taking, essay writing, dan lain-lain. Yeah. Dan sejak itu rasio yang masuk itu empat kali lipat masuk. Wow. biasa. Jadi hanya dengan sedikit preparasi anak-anak Indonesia masuk sekolah-sekolah top dunia. That's nice. Luar biasa. Luar biasa. Buat saya karena kayak inilah alasannya kenapa pada nggak masuk sekolah-sekolah top satu banyak yang nggak berani apply dua nggak ada preparasinya padahal mereka sama kualitasnya sama anak-anak dunia lain. Which is true. Which is true. You know, oh god, you guys, I'm done with um my first first degree, which is microbiology, and I hope to further, as a matter of fact, I hope to become a medical doctor in future. So I'm looking, you know, to you know, enter medical schools, to apply to medical schools, to, you know, become a medical. Listen, you will know know lot of that, you know, on my vlog channel, anyways. So let me not bore you with the details. However, all right. I'm planning to do that outside the country, outside my country, Nigeria, which it's 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 taking a while. It's taking a while to do that. And the reason is because first of all, like you said, dare to apply, first of all, like already we have that thing that am I sure I will get in? Am I sure um you understand? But being that my school already, like I was the best graduating student, you know, top student, distinction. So they already like you already there, Clevy, like. You stand a chance to get into the schools. So I had to like overcome that mentality first. And I'm like, I can, I can get in. Right. And now we are in the preparation phase. A lot is happening for the preparations. And when it's time for the exams and application and the funds, yo, the, the funds. That's why we're here on here on YouTube. We need the funds, you know, to make sure we are able to achieve all of our dreams so yeah very soon you guys are going to be addressing me as doctor doctor and i hope to become you know a surgeon so yeah yeah fingers crossed inshallah it will happen Oh, tanpa preparasi kita nggak akan bisa masuk untuk ambil take test dan segala macamnya. Jadi hmm. betul. Benar, benar banget. Itu kan skill berbeda ya. Dan oh, satu ya, lagi ya. ISMA jangan lupa. Oh ya. Jadi sekarang anak-anak S1 kita bisa satu semester oh, di oh, Tokyo, oh, di, oh, di, oh, nice. di Eropa, di Jepang dan Australia misalnya. Dan uh, sekarang sudah uh, ribuan yang udah masuk program ISMA. Ini program paling populer di uh, program S1 Indonesia untuk satu semester di luar negeri. Itu Dan, program apa, hmm. Mas? Itu program satu semester uh, exchange. Oh, Jadi, exchange, exchange program. Betul. Ya, ya. Jadi itu exchange yang didanain oleh LPDP. Ya. Full. Hmm, nah, nice. sekarang ada ratusan uh, universitas yang bisa uh, menerima anak-anak Indonesia selama satu semester. Hmm. Jadi misalnya nggak mampu full degree, non ya. degree pun bisa. Ah. Gitu. Jadi hmm. banyak banget opsinya. Ya. Sebenarnya Putri itu juga ada option untuk kuliah di PT. So Soalnya public universities ya. Saya yakin yeah? pendidikan di dalam negeri itu udah sangat oke. Okay. Tapi gimana ya Mas cara meningkatkan uh, kualitas pendidikan di dalam negeri sehingga lulusan-lulusannya itu mampu bersaing secara global? Yo. Ini adalah Kan you he have a question she's asking dari program Kampus Merdeka adalah agar lulusan-lulusan kita bisa bersaing secara global. Mm -hmm. Karena I'm waiting for the, Putri udah yeah. tahu lah, Putri. I'm waiting for the next interview with the president. Because yo, this podcast Pod, is just getting started. Oh, Teguannya di bidang ini, kompetisi mm -hmm. generasi penerus kita itu akan internasional, benar nggak? Ya betul. Ya, yeah, kita udah sekarang dalam dunia baru, dunia digital, ya yeah. globalisasi, mm -hmm. globalisasi, uh, internasionalisasi. Globalisasi. Dan di dunia ini, kompetitor mm -hmm. kita bukan tetangga kita di sebelah kita. Sure. Sekarang kompetitor kita di dunia. Kalau Putri bikin konten, kompetitornya kan bukan cuman di sini kan? Bukan, mm -hmm. uh, kompetitornya itu creator-creator global, musisi-musisi exactly. musisi global, dan segala macam. Exactly. Jadi sekarang kompetisi itu udah global, Betul. gimana caranya agar lulusan-lulusan uh, universitas kita bisa bersaing dengan mm. global? Yeah. Satu adalah saya menekankan bahwa inovasi Innovation. di sistem perguruan tinggi kita harus lebih maju dari negara maju. Jadi wow. kita melihat, ini negara maju mau kemana nih dalam waktu 20 tahun, 25 tahun, kita buru buruan ke sana dulu. Itu kita, mem mem kita membawa masa depan ke dalam Universitas Indonesia, mm -hmm. di mana kami percaya bahwa universitas itu harusnya tidak 100% di dalam ruang kampus. Yeah. Universitas itu harus paling tidak 25% lah, seperempat. <laughs> itu bisa di luar kampus, yeah. belajar dengan bekerja, belajar hmm. project based He's learning, got so ke many ya, negeri, for... pindah universitas lain, this, this ngajar, is a good di minister daerah pindah apapun He's itu, got itu, got itu makanya so program CBK, Putri. Oh. Di sekarang dua, bisa 2-3 semester By the anak-anak mm -hmm. S1 kita. Oh. Dan 2 semester itu bisa di luar kampus. Sampai 1 tahun. Sambil mm. memperluas wawasan juga ya karena Putri dulu waktu sekolah waktu Putri kan SMP-nya di International School, jadi kita itu kalau uh, belajar itu based on project, yeah. jadi mm. uh, ujian itu juga based on project, jadi misalnya ada kolaborasi antara beberapa mapel, misalnya dulu itu ada science, math, and English itu kolaborasi, jadi nggak memelulu kita di ruangan, nggak memelulu soal tes, apa namanya text, Iya. Textbook. dan Putri mm. tahu nggak dalam kurikulum Merdeka mm -hmm. sekarang ada namanya profil uh, project apa? Uh, profil profil pelajar pancasila. Oh, putri belum tahu itu. Nah, proyek ini adalah semua sekolah dan guru-guru ini didorong untuk membuat proyek-proyek dengan murid-murid negeri dan cuma oh, praktik nice. baseline itu ada di sekolah internasional dong. ya, yeah, yeah, sekolah negeri dan swasta di Indonesia harusnya punya proyek baseline ya kan. Di situlah kita belajar kepemimpinan, kita belajar kolaborasi, kita belajar kepercayaan diri. Oh. Yeah. Wow. Menurut saya pasti Putri juga bisa belajar seperti ini. Ini sangat bagus. Bagi macam proyek kan. iya <laughs> yeah, yeah, betul. Belajarnya. Karena menurut Putri kalau kita cuma hafal teori belum tentu kita prakteknya bakal lebih bagus daripada teorinya gitu. Betul. Kalau menurut Putri mm -hmm. sih, gitu ya Mas. Dan di universitas malah yeah. harus lebih lagi, ya kan? Itu yeah, udah betul. mendekati uh, waktu kerja. Iya. Yeah. Iya. Jadi mm -hmm. sekarang udah hampir sejuta anak keluar dari kampus. Kita juga memastikan bahwa industri berkolaborasi dengan universitas dengan hmm. memberikan insentif siapapun hmm. industri yang menyuntik dana ke dalam program perguruan tinggi itu akan mendapat dana pada we'll match, nice. match oleh uh, match by the government gitu jadi sekarang ada ribuan perusahaan hmm. yang invest ke dalam universitas untuk prototyping untuk bikin uh, research and development dan lain-lain jadi That's untuk, nice. jadi basically putri saya yep. tuh kepengen perbatasan yang bohong-bohongan ini antara akademik dan industri itu dipecah aja. Lebur. Leburin mm -hmm. aja semua Tuh. gitu. Jadi mm -hmm. itu sebenarnya esensi daripada kampus merdeka. Yeah. Jangan ada Tiang-tiang uh, pemisah, jangan ada tembok-tembok yang sebenarnya nggak nggak ngerti juga kenapa ada tembok-tembok itu dari dulu gitu. <laughs> Harusnya ini melebur gitu. Kalau uh, nice. kasih satu pikiran juga, kadang-kadang uh, yang menghambat itu karena uh, beberapa pengajar itu mungkin masih uh, terpaku sama mm. lama, Jadi, mm. can you see, see the input from her? She's like. Because some of these teachers are still stuck to the old educational system. Yo, putri never ceases to amaze me. At all. Wow, that's so intelligent. Kadang-kadang uh, itu kita harus hadir secara langsung di kelas gitu loh. Kadang-kadang mm -hmm. uh, nilai itu bisa sedikit sedikit aja mungkin ya dikurangi beberapa persen karena mengerjainya tuh di luar di luar. Apa dampaknya misalnya Putri submit suatu proyek ya. tapi ada satu hal atau peraturan atau satu bagian yang Putri lupa atau apa ya, lalu ya. misalnya digagalkan sama profesornya? Ya, ya, ya. Di dunia mana? Di dunia yang nyata? Di dunia pekerjaan? Di mana itu bisa terjadi, karena kita satu error kecil, tiba-tiba semuanya gagal. Kan, ya, ada hmm. di dunia yang nyata, semua itu wow. iterasi, bener nggak? Iya, betul. Kita memberikan sesuatu, lalu dikasih feedback, lalu kita perbaiki lagi, dan terus sampai menjadikan hasil hmm. kerja yang baik. That's a nice way to look. At yang lebih nyata, lah. pokoknya oh. semakin beda dunia akademis di dalam perguruan tinggi, semakin berbeda dengan dunia kerja. Menurut saya, akan semakin tidak relevan. Dan kebanyakan anak-anak akan melihat universitas itu hanya ya udah ini adalah permainan suatu olahraga yang harus saya lakukan untuk dapat yang dapet, penting selesai, yang, aja. Penting selesai hmm. yang penting bagus, ya kan angkanya dengan berbagai macam cara yang mungkin tidak lazim untuk mendapatkan angka yang baik bisa juga terjadi. Tetapi dia tidak melihat itu sebagai kesempatan untuk belajar. Dia melihat itu sebagai ya udah ini kerjaan saya sampai empat tahun ke depan saya harus main permainan di dalam kampus kampus untuk bisa Uh, maju dan baru dunianya nyata. Padahal kan dunia empat tahun di kampus itu sayang sekali. Honestly, that was how we saw it in school. Like, yo, just make sure you get a high score. It's <laughs> just about how you play it. Make sure that what comes back to you, that paper better be better be A or B. <laughs> Everyone was just going for a good score. Yo. Kalau itu tidak menjadi benar-benar sumber pembelajaran, sumber inspirasi, dia menemukan inspirasi sebenarnya dia interest, yang mungkin prodi prodinya dan passionnya mungkin jauh soalnya, berbeda. Salah jurusan ya. Kita ya, jujur aja lah, berapa banyak orang tua yang neken <laughs> anak-anaknya untuk ngambil prodi tertentu, iya nggak ya, sih? Ya, ya, Padahal ya, anaknya punya passion di tempat lain. Ya. Mungkin putri nggak punya masalah itu dengan, dengan orang tua ya, yang ya. luar biasa. Karena <laughs> orang tua putri juga udah open-minded untuk... Iya, yes, uh, yeah. iya. Uh, anaknya itu dibebasin untuk ambil pilihan sesuai dengan passionnya, yang penting dia tanggung jawab sama pilihannya. Exactly. Asal accountable kan? Ya yeah, dan dan konsisten. Yes. But in my opinion sebenarnya kita itu jangan menunggu kesempatan tapi ciptakan kesempatan hmm. sendiri. Absolutely. Siap. <laughs> Setuju. Thank you. you. Um, nice. Tapi itu Putri uh, sebenarnya pengen kuliahnya tetap di Indonesia, but bisa ngerasain experience yang sama kayak di luar negeri kira-kira ada nggak ya program kita kuliahnya di Indonesia tapi experience-nya kayak di luar negeri Isma itu dia Putri bisa mengambil dua tahun misalnya kalau keterima di Isma ya. Putri bisa ngambil dua satu semester di universitas satu satu semester lagi di universitas satu jadi satu tahun full hmm. di universitas luar negeri walaupun S nya dari Indonesia jadi itu bisa. Oh. Jadi itu selama S1 Putri bisa mengambil satu semester di luar negeri mm -hmm. atau ada berbagai macam program joint degree juga yang bisa. Akan mulai. Bisa online nggak, Isma? Ha? Belum ya? Mbak nggak tahu saya, kayaknya harus dicek dulu. Tapi saya rasa universitas di luar negeri itu banyak yang punya fasilitas-fasilitas online, ah, gitu. Udah pasti mereka bisa memadai. Seru banget. Yeah. Di tengah kesibukan, Putri tetap berusaha untuk belajar mandiri dimanapun dan lewat media apapun. Selain perlu semangat belajar, Putri pernah dengar pernyataan Mas Menteri empat tahun lalu. Kalau pembelajaran berkualitas hanya bisa terjadi jika muridnya aktif, berani gagal, dan mau mencoba hal baru. Benar nggak, Mas? Benar. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan pendidikan yang hmm. bisa membuat kami para pelajar berani aktif dalam pembelajaran? Oke. Okay. Yang pertama, setiap kali kita membuat kesalahan, misalnya kita suatu murid membuat kesalahan, hmm. reaksi gurunya dan bagaimana guru melihat kesalahan, itu luar biasa penting. Itu yang pertama, Please every teacher please bahwa come forward. Just come. Just come and this because Karena itu kesempatan The numbers of belajar. things we failed itu Just ya, satu hal, of one ya sampai sekarang sedang ada perubahan paradigma guru yang pada saat mereka melihat kesalahan itu ah oh, ini kesempatan untuk menjelaskan uh, bagaimana caranya untuk membenarkan dan kesempatan yeah. pembelajaran yeah. jadi anak-anak itu merasa salah itu normal gitu dan nggak hmm. apa-apa salah karena salah itu malah saatnya orang belajar saya selalu bilang sama anak-anak saya saya punya tiga putri hmm. uh, so, saya to. bilang setiap kali dia melakukan kesalahan misalnya lagi menghitung atau apa wah hore kita melakukan kesalahan ini kesempatan <laughs> belajar gitu, wow nah. jadi bukan dia merasa itu sebagai kegagalan itu yang pertama yang kedua adalah kalau guru-gurunya sendiri nggak berani melakukan kesalahan mencoba hal-hal yeah. baru bagaimana mungkin muridnya bisa Inovatif dan hmm. risk-taking dan entrepreneurial, nggak mungkin. Ya, ya. Jadi guru-gurunya pun harus berani mencoba hal-hal baru, mengetes hal-hal baru untuk membuat anak-anaknya juga semangat. Gitu. Hmm. yang ketiga, menurut saya yang, yang sangat penting adalah guru-guru itu harus mengerti. The joy of learning, kesenangan dalam belajar ya. itu sama pentingnya dengan kualitas pembelajaran. listen he said the joy of learning should equally be as important as the quality of it. minister sir take your flowers if, that, if that's the only thing you take away from this podcast let it be this one yo Karena tanpa kesenangan dalam belajar, Anak-anak itu tidak mungkin akan menjadi pembelajar hmm. sepanjang hayat, yaitu misi utamanya guru. Misi utamanya guru bukan jejelin informasi agar anak itu bisa ngafal semua hal atau informasi yang bisa dijajalin. Ya, ya. Misinya guru hmm. hanya satu, sebenarnya yang terpenting: ya. membuat anak itu seorang pembelajar sepanjang hayat. See? Like, oh god, I can't believe it. Like, we have people who finish school, it's not like they don't have the resources to continue. You're done with one degree, and you're like, please, you don't even want to think about the second degree just because there is no joy of learning, and so you don't even want to put yourself through that punishment. You know, sometimes people see it as a punishment phase, like let me just be done with this four years. Let me just finish and go and rest. Like that's how sometimes a lot of people see school. I think it was even a point I saw school that way too, right? Like, let me, how many years is this course? Four years. please can you come and be over five years please five years let's we are looking at the calendar every single day do you understand like when when the joy of learning is there oh this man deserves a chilled cook Dan yeah, seluruh hidupnya dia secara otomatis senang dengan membaca hmm. senang dengan belajar dan akan selalu mengajarkan dirinya sendiri dengan informasi yang sekarang sudah meledak di dalam dunia baru kita, dunia Betul. digital dan itu menurut saya adalah aspek yang terpenting hmm. uh, menyenangkan. Hmm. Harus asosiasi anak dengan belajar itu menyenangkan. Karena sekarang juga informasi uh, gampang banget. Untuk Very kita, easy to access kita, now. Kita bisa belajar apapun dari media sosial or dari mana aja. Um, mm -hmm. Dan yang paling penting kalau menurut Putri sekarang alhamdulillah pelajaran itu sudah aksesibel dan. Inclusive. Oh my god. <laughs> Jadi Putri juga tetap bisa akses teman-teman Putri juga yang difabel bisa akses pelajaran sama seperti teman-teman yang lain. Betul. Yang itu penting, penting yang penting kita nggak overload informasi aja ya dari guru. <lapan> Bukan hanya dari guru bisa overload informasi dari guru, overload dari orang tua, <lapan> ada overload dari sosmed. Kadang-kadang <lapan> itu kita uh, uh, masih suka belajar dengan sistem SKS. Yeah. Karena kita tuh takut-takut salah, takut karena kalau misalnya salah dikit kan sekarang uh, dulu itu nilainya langsung kurang, langsung kalau misalnya nggak sesuai sama, sama pemikiran gurunya nilai itu langsung kosong gitu kan sekarang tuh makanya uh, Putri rasa memang udah berubah sih sistem pendidikan kita Alhamdulillah semoga besok bisa berkembang lebih baik lagi Amin <laughs> You're listening to this and I want you to remember that this girl is just 18 years old Sitting down having an interview with the Minister of Education Hi! Just just put that deep, just put that the back of your mind. Amin. Nah putri itu kan uh, sebagai musisi putri suka ngulik banyak genre lagu. Putri juga suka sama K-pop yang sekarang lagi <laughs> anak muda di seluruh dunia. Tapi putri itu juga gregetan banget mas. Putri itu pengen banget seni dan kebudayaan Indonesia itu hmm. bisa mendunia juga. Putri itu. Biasanya kalau tampil suka bikin unsur-unsur Indonesia. kau Indonesian pop, Indonesia I pop. Oh, <laughs> oh, bagus <yeah>. sekali. <laughs> Thank you. Dan di beberapa kesempatan juga Putri suka menyelipkan misalnya kayak lagu-lagu mm. uh, beretnik Indonesia. Yes, she does. Dan juga uh, pokoknya lokal banget gitu lah. Kalau menurut Mas Menteri gimana caranya mengembangkan lokalitas budaya dan menjadikannya sebagai sarana pendidikan? Kalau menurut saya sih satu-satunya cara adalah membuat budaya lokal menjadi suatu hal yang populer di generasi muda. Kalau generasi muda nggak ngangkat ini kayak Putri, hmm. ya hmm. kita perlu satu juta Putri <laughs> ya, di seluruh Indonesia yang yang akan uh, uh, senang dan uh, uh, berinovasi dalam budaya lokal kita ya. dan dan nggak perlu satu, satu hal yang mungkin banyak generasi muda itu mengira budaya itu adalah suatu hal yang statik, hmm. ya, yang nggak pernah berubah, yeah. ya kan, statis dia. Dan dan itu menurut saya sangat salah. Budaya adalah kepemilikan semua orang, termasuk anak muda. Jadi kalau anak-anak hmm. muda ingin A. 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 Suatu, A. Uh, budaya ada tapi modernisasi misalnya, <tuh> yeah, yeah, dijadikan yeah. Uh, uh, satu, misalnya uh, mau uh, ada budaya, saya, saya saya dengar banyak sekali di uh, beberapa band, misalnya di Papua melakukan hip hop. Tapi dengan influence adat lokal juga, iya, 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 itu iya. keren banget. Dan, dan menurut saya budaya itu milik kita semua Putri. Betul. Jadi satu adalah partisipasi anak-anak muda. Yang kedua adalah kita membuat banyak inisiatif untuk bahasa daerah. Dan, tapi kita festivalkan di berbagai daerah, Festival. sehingga anak-anak muda itu merasa ini bagian dari kemenangan dan prestasi mereka <sihat> yeah, untuk yeah, yeah. mengenal adat <sihat> budaya dan bahasa mereka. nice. great. <sihat> gitu. Dan kita <sihat> berjalan dengan uh, dana abadi kebudayaan Putri <sihat> khusus untuk mendukung. Talenta-talenta kita yang punya potensi besar, event-event, uh, uh, seniman, uh, proyek kolaborasi luar negeri, dan lain-lain. Ada film matching fund untuk kolaborasi dengan tim hmm. luar negeri. Yeah. Nice. Jadi kita benar-benar bukan hanya membuat kebijakan dan festival dan event, tetapi juga ada anggarannya juga nah, itu yeah, yang kita betul. kerahkan. Gitu. Untuk memastikan itu. Ngomongin moder modernisasi tadi Putri uh, sebenarnya juga uh, nyelipin sedikit ada unsur gamelan di lagu terbaru Putri yang kemarin juga oh. Perfect Liar. Oh. Jadi last partnya itu ada gamelan-gamelan tapi tipis aja gitu. Itu, itu salah satu cara banget. Putri juga untuk uh, mengenalkan Indonesia. She's gitu. that. Saya say udah berapa? berapa dari waktu saya umur 20-an saya itu notice bahwa banyak sekali lagu-lagu hip hop di Amerika yeah. itu menggunakan sampel-sampel lagu-lagu kayak gamelan, Percussionnya juga iyi, biasanya. Iya, karena uh, juga. Iya. Mm. <laughs> saya bingung kok jadi anak-anak Indonesia gak, gak menggunakan itu mm. atau mungkin lagunya gak nggak nggak sampai ke luar negeri gitu mm, iya, sampai iya, iya. Uh, hip hop producer di Amerika aja buat itu jadi okay. menurut saya keren banget sih. Iya benar 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 Nah kita kan udah ngobrol-ngobrol nih mas Sekarang Putri pengen kasih mas lagi spesial boleh gak? Yes, Special song for... Yes This song is special for mas Menteri And also special for us too because we are here watching it We are here Putri Don't make me jealous <laughs> yeah, doanya juga mati Udah, oh, udah nyanyi The mic Beautiful mm. what a way what a way to end what a way to end the session oh you yes, also think yeah this is towards the end what a way to end it did you guys learn a lot did you guys have fun i did too to make you feel oh sing sing you. oh that

Ya. Yeah. <laughs> Soalnya nih, uh, Mas Menteri ini salah satu menteri dalam putri ini Aduh. Oh. Thank Karena putri anak pendidikan banget. <laughs> Bisa dong. <laughs> Oke. Okay. Um, lagu ini putri ciptain sebagai um, ekspresi dari rasa cinta putri kepada negara kita Indonesia karena kalau buat putri Indonesia itu adalah permata indah dunia is wishes doing that small presentation oh god <laughs> hmm hmm Guys, the song is already out. permata in that dunya. Okay, this is this another opportunity. This is not even another opportunity. This is the opportunity to hear the song. I've never heard the song before. Ooh. Mm. The song is just so, so. Oh! No. Thank you! Wow! Hope oh, you enjoyed That uh, so nice. Bineka Tunggal Ika? Yes. Luar biasa. I put it on the ref so people can uh, remember that part like more easier. Yes, mm. it's on the ref, on the chorus. I like it. Nggak it. karena itu yang Putri highlight. Karena sebenarnya kan bineka tunggal ika itu sejarahnya udah panjang banget dan itu adalah semboyan negara kita. Makanya Putri highlight itu di lagu ini di lagu Permata Indah Dunia. Luar <laughs> biasa. What an honor. Thank you. Thank you. you. It's such an honor for me to sing in front of you too. Okay. Thank you. Kapan <laughs> <you. laughs> That... lagi dapat private concert Putri Ariana? <laughs> Aduh. Uh, Ntar tinggal kontak-kontakan aja lah. Ampe, pay, I'm pay, <laughs> sir. Apa sih nggak kan? <laughs> Keep your checks ready. Mm. Bercanda ya mas. Ya? No free concert really. Keep your check. Um, tapi mm. Putri juga berterima kasih kepada Mas Menteri untuk waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol bareng Putri di Tripod, memberikan informasi yang luar biasa, juga ilmunya yang sangat keren mm. dan juga uh, Putri sangat nggak nggak bosan putri untuk bilang putri sangat kagum dengan program Merdeka belajar karena it's relate to me it's relate uh, it's relate because uh, putri juga seorang pelajar dan putri sih pengennya mas menteri jadi menikmat terus lah <laughs> karena dia, karena programnya pas banget kita sama pemikirannya putri gitu <laughs> Thank you. Uh, pokoknya uh, semoga pendidikan Indonesia bisa terus semakin berkembang dan semakin berinovasi amin mm. mungkin ada pesan-pesan mas untuk uh, pelajar di Indonesia dan juga guru-guru atau ya kepada siapapun mungkin dari saya simple aja ya. bahwa jangan sampai Merdeka belajar itu menjadi kebijakan saja ya. Merdeka belajar itu didesain untuk menjadi gerakan berarti hmm. yang memiliki itu bukan Kemendikbudristek bukan pemerintah tetapi setiap setiap guru, setiap murid, setiap orang tua, setiap dosen dan setiap mahasiswa di seluruh Indonesia. Mm. Ini sekarang milik kalian. Jadi tolong fight for it always. Mm. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu oh. untuk ini sangat luar biasa sekali uh, sharing di tripod hari ini Makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin tripod udah nonton tripod sampai habis I'll see you guys on tripod episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye everything for you, you guys I did enjoy that and I hope that you did too